Nah guys semuanya, dan ini adalah mau unboxing paket lagi guys ya. Ini paketnya kayak gini ya, intinya itu peralatan elektronik ya. Nah ini nggak bisa masuk padahal udah ke store ke sumber listrik. Nah yang ini yang bermasalah itu kabelnya, jadi ada di nah kayak gini baru bisa masuk. Masa iya di kita hantam terus kayak gini kan, berarti gitu udah hilang lagi, udah hilang lagi gitu. Nah di sini solusinya mau unboxing paketnya ini guys ya. Ini kita unboxing langsung. Nah di sini dapat ini, no apa ini? Oke, nah ini paketnya udah siap, udah datang juga ya hari ini. Ini cashback apa? Kirim ke nomor telepon. Oh, cashback 5.000 cash gitu. Ini dapat beli ini, beli kabel. Yang gua room worth it sih kayaknya. Ini itu besi ya. Kalau mau buktiin besi tidaknya sebentar, ambil magnet dulu. Oke, ini ada magnet kecil ini, neodymium. Enggak magnet ini. Ini magnet, yang ini magnet. Ini enggak magnet ini. Yang mana tuh yang ini gitu. Oke, kita lanjut lagi aja. Ini kan enggak bisa nyalok ya. Kita mau ini dicabut. Ini juga dicabut kan. Kita langsung cobain aja ya, mau pakai yang ini walaupun ini nggak ori, tapi ya gimana lagi dong, ini udah nyala juga, nggak tahu kenapa bisa nyala. Colokin, nyala noh, udah kecolok ya, nyala. Terus baru dicolokin ke sini, ke handphonenya. Bisa nggak? Ternyata bisa guys. Tuh bisa nyala. Jadi permasalahannya ini hanya di kabel. Noh. Nyala. Kalau untuk membuktikannya kita tunggu nanti sebentar. Kita cobain nanti. Ini masih 37. Ini baterainya Infinix ini buat itunya lama gitu ya. Butuh waktu ngecasnya itu lama, sekitaran 3,5 jam sampai 4 jam untuk full, dari 0 sampai full ya, enggak 0 sih, 1 sampai full, 1% sampai 100% itu butuh sekitaran itu, soalnya udah pernah dicoba segitu 2-3 kalinya. Ini enggak di endorse, jadi ya belinya kayak gini gitu lah. Untuk build quality kabelnya ini karet juga ya, agak empuk juga, dipegang kayak empuk juga. Ini kabelnya kabel khusus gitu loh. Ini kabel beli di, ya gak tau sih, bisa enggak sih. Ini beli di counter-counter HP kayak gitu. Tapi gak bisa masuk sih, gak bisa masuk. Coba yang ini dulu ya, kita cobain. Ya tinggal berapa menit gitu, nanti kita coba cek lagi. Oke, kita stay tune dulu. Kita matiin, kita rekam lagi nanti. Oke.